ambil di satu, kalau potong bawang berapa, sama cuci berapa? Kalau potong bawang 35, kalau ada cuci 50, udah kasih vitamin, udah sama, udah siap. Ada juga kok, nanti sama ini. Oh gitu? Ya cepet ya, maksudnya ngomong sih ya. Jadi mana lagi, udah di situ situ aja udah. Aku udah pakai nanggu. Ya ya, ini aja mumpung lah. Aku masih pakai. Kenapa ya? Masih aku beli lagi ya. Mau keluar saya. Kita urusin suami mau keluar keluar mulu lah. Kirim aja mau umur. Udah segini siapa yang mau dikasih kan masih oke ya masih. Kalau di rumah udah nunggu kan. Iya, emang kalau di rumah. Jadi enggak punya kutu tapi gatal kan sama ini. Oh iya, uban iya. Oh iya benar, saya dari kecil punya uban walaupun satu dua. Dicari itu kan nggak boleh ya katanya ya. Apaan kemarin tuh si ustazah yang muda mbak, siapa yang dari Jogja itu boleh asalkan yang menikmati suaminya. Nggak boleh kan dia kalau itu beda ya. Oh itu boleh katanya kemarin siapa ya, Wi Laila yang dari di Trans TV kemarin bilang boleh asalkan buat suaminya aja. Kan nggak boleh mbak, harusnya nggak boleh. Emang seharusnya juga nggak boleh. Nah, ini penting dulu nanti kita ya. Saya pernah sakit tengkuk.
waktu SD kok ada di itu deh pada di sini gitu. Ya. 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 Bintang Bunda yang gede banget itu. Ini saya pakai yang lain, kok bisa? Ani, Ani makin dulu.
Semenjak itu, semenjak ceritanya ada main game online gitu, ada anak kenalan sama anak Palembang, anak kelas 1 SMP, anak saya SD kelas 1 kan. Si cewek itu yang Palembang, saya cowok. Cewek itu minta kuota gitu, minta kuota game. Jadi anak saya ternyata sering ngumpulin duit, 50, ntar ke Indomaret, kan ke Indomaret, beliin dia gitu, sering banget. Dari situ, saya nggak sengaja waktu itu saya bawa kerja, saya cek tuh ya pernah saya gitu ya, saya tuh kayak gitu sering ngirimin teman-temannya, teman dia ngirim itu udah saya cerita, saya bilang berarti kamu dihipnotis deh, harus dicek ya, emang harus dicek, maksudnya karena aneh kok minta duit mulu ya gitu anehnya. Sebab depannya merah, Mbak.
Batu ceper nggak aman. Di batu ceper nggak hilang. Jadi nggak aman belum mungkin. Kayak jadi congkel jalur rumah jadi rumah. Alhamdulillahnya awan. Siang lagi mainnya. Ini kesempatan nih kalau pas maghrib ini kesempatan kemaling. Karena kan orangnya lagi sholat nih, langsung. Iya. Punya iklan bang. Maghrib, jualan. Iya, pas sholat maghrib, sholat maghrib. Ikannya Pak Jidaya kamar. Kan gitu pas maghrib masih lagi sholat. Lihat, pada lihat, teriak, teriak kerjanya pakai apa dia? Gak bisa. Mainnya siang, saya kan banyak siang kemarin dikejar-kejar kena itu. Kalau malam iya. Itu tuh ben enggak dikebukin itu. Nanti kalau enggak kedengeran salah di mana gitu. Kali. Itunya Mbak, plat nomornya. Plat nomornya udah diganti sama dia. Sempet-sempetnya enggak di plat nomor berarti beratnya agak lama juga itu. Awal berarti. Tapi awalnya ada di mana? Ini model gimana? Tinggi aja. Juga. Yang penting bisa diikat. Iya. Jangan pendek banget maksudnya. Sampai kerudung. Cipanya kenceng banget ya. Makan kerupuk barusan jadi bahan. Kalau malam kan gosok di atas di bawah. Saya dikit. Iya, makanya kalau itu anak kembang toh. Anak bukan lebar. Kalau mukanya oval gitu dibentuk apa aja bagus. Iya. Itu bagus sama kan pendek banget. Saya juga bingung kakak saya kayak gitu kayak umbar tuh mukanya sempit lebar. Ya mungkin enggak pendek-pendek kalau lebar. Bagian apa nih? Kelihatan jadi kelihatan ini ya. Kalau dia itu bagus karena jadi kan ke depan. Soalnya anak saya ini tahu yeah.
yakini nggak? Saya enggak. Orang mana? Kelahiran Jawa, cuma lama di Cengkareng. Jawa mana? Mana lama gue di sini? Jawa mana? Saya ada teman-teman kerja saya. Iya, sebelahan ya, kurungan Cilacap. Apa sebelahnya Cilacap? Kayaknya di Cilacap deh. Apa sih? Sari-sari gitu. Kampung Sari. Bubut Sari ya? Bubut Sari. Kayaknya kayaknya di Bubut Sari ya. Sama Purwokerto lah ya. Oh, Purwokerto kabupatennya ya? Iya, Purwokerto kabupaten Banyumas lain. Kalau itu Bapak Sari ikutnya banyak sama. Oh, tadi dia bilang kalau kerja sih orang tua nggak punya. Iya, kerja. Makan kayak Cilacap. Mulanya kan Cilacap juga mulai Cilacap. Cilacap maksudnya apa? Cilacap. Oh, Cilacap tempat ya. Oh, Purwokerto tempat juga. Biasanya senior saya itu Haji, udah diajakin sama gue. Bilang apa? Hah? Bilang apa? Oh, itu Honda. Oh, mau di Honda juga? Bintang itu bintang motor tuh misalnya ya. Oh si Anis gitu yang cewek cewek cowok karena kan cowok kalau saya udah situ jalan dalam bos situ aneh banget situ aneh banget punya bos juga iya itu punya bos aneh banget ya sama bos tadinya aneh banget juga bengkel itu cuma dengan cuma SPT-nya berapa? Seratus. Maksudnya uang berdua apa seragam? Dua ratus lima puluh. Eh 2.500.000. Karena saya di Inggris. Nah, gimana bang kalau di kalsar agak lumayan sih. Ada dong. Maksudnya? Kamu harus lulusnya dulu. Oh, masuk akhir ribet? Iya, maksudnya. Yang maksudnya ada yang diterima ada yang gitu? Iya, ada yang terang yang terima. Oh, gitu. Emang dites? Emang dites? Iya. Naikin aja sini. Sikit. Yaudah ntar aku aja. Kalau mau naikin, harus ntar aku aja. Kalau yang ini dari tekannya juga kan alat mana aku dimasukin sama dia. Jadi gampang. Kalau yang sengaja itu agak susah. Penerimaannya gitu. Ya salah. Kalau ini kan sama saya. Siapa yang enggak?
tuh anak langsung main handphone lagi berarti ya. Habis itu main handphone lagi. Enggak, nanti saya mau ambil lagi. Kalau saya enggak jadi sekarang boleh di depan mama, cuman kalau enggak setengah jam, satu jam gitu doang. Itu dari pagi. Terus sama kalau misalnya sholatnya telat, oh enggak bisa main handphone karena sholatnya telat gitu sih. Udah, jadi besok ya, lagi dia nunggu gitu. Sekolahnya telat lagi, mas, sekolahnya telat, enggak boleh main handphone lagi gitu sih. Harus tegas kalau enggak. Kali udah parah, matanya udah 5,5 man 6 sekarang. Iya, 5,5. Salahnya kitanya dulu pas kecil. Di glory. Iya, di glory. Ya, mereka enggak mau kan diambil lagi ya nanti. Iya. Kalau enggak mau. Iya, kalau ngikutin anak lo ya. Semua anak kayak gitu sekarang. Banyak. Sekarang kan nggak utang irit beli mainan, tapi yang dinajin HP. Emang ya, dulu kan masih mainan, sekarang udah enggak, mainan udah nggak ada. Iya, emang, gitu. Udah nggak main, anaknya juga beli mainan apa cuma nggak dimainin. Udah nggak ada, bisa dibilang udah nggak laku lah mainan mah. Tapi ya HP, tapi bisa kan Android, walaupun handphone disita, TV-nya Android. Iya. Tapi cuman kan enak, nggak ada game yang begini di sini. Kalau TV kan agak jauh kan. Agak gedean juga. Jauh, jadi pakai kolam. Ini bagi dua, baru ini. Murahan murah sih. Cuma di awal doang, waktu ini nanti 135. Belum tentu cocok kan? Iya. Saya waktu itu buat beli itu. Tadi kan digituin ya, garuk. Tadi digaruk kan sama si teteh kan. Perih jadinya. Perih. Rasanya kayak ada yang dibasah kayak. Iya, gatel. Suka gatel, tapi kalau kudu masih di sini di gatel. Banyak. Iya. Punya kutu mah nggak pernah. Iya. Yang kutu apa ya apa? Kupan belum boleh. Oh iya ibu. Iya. Jadi di sana kan situ.
Set gua besok saya jalan jam 5 pagi kan? Itu ke Amatiani. Saya besok libur. Di blog ini atau di grup rumah lagi ya lah ya mungkin kan belum kami tinggal ya
Ngomong Jawa bisa nggak? Bisa nggak kalau ngomong Jawa? Eh bisa. Orang ngomong bisa. Jawabnya pakai bahasa Indonesia. Ayat di sini sih ya. Ayat yang doang di Jawa. Bisa di sini. Ya tadi kelas-kelasnya di naik kerudung ini nggak? Iya. Nggak boleh. Maksudnya? Oh nggak sampai kerudung pernah iya. Maksudnya nggak setiap iya, hari. Agak kering dulu. Jadi dia nggak ini nggak nempel ke kulit. Jadi pernah apa? Pernah keramas ya di situ dia nggak pergi gitu. Jadi untuk keramas lagi. Pakai ke kering dulu baru dia. Iya salah sih. Ini salon khusus cewek doang atau ada cowoknya? Cowok cewek. Oh gitu. Salon khusus cewek. Kan nggak biasa. Salon. Oh iya. Oh gitu. Kalau angka cowok doang. Cowok doang. Gitu. Ini biar rambutnya nggak terlalu itu dicat dari sini, biar nggak terlalu lemes. Kamu kalau dicat jadi nggak lemes? Ah, nggak kaku. Jadi ini agak lebih besar. Menyakit yang hilang. Tadi itu kan nggak boleh. Minimal kalau mau gelatin warnanya tak boleh. Nah ini udah dapet sih kayak gitu. Jadi ada warnanya cuma nggak ukur. Nggak merah banget, nggak coklat coklat gitu kan. Tapi dari coklat juga. Kalau di luar,
Kak, kamu di kamar dulu gak, Kak? Enggak, langsung. Jalan libur. Ini kayak anak saya lagi, ada yang bilang libur, ada yang enggak. Ada yang bilang libur, atau temennya libur, atau kadang ngaji. Menangin libur, ngaji kan mesti menangin liburnya pasti. Kalau mesti kan. Kalau ngomong libur, pasti kalau menangin libur kan. Itu aja, ada yang ngomong libur kesempatan. Kesempatan. Mendingan libur sih. Iya. Kita sekolah juga sama. Iya, pengennya kalo libur. Kalau ngomong ada libur, aja bisa ngomong ya. Kan. Kalau gue kan fresh amin, Mbak. Tapi libur aku masuk. Libur aku malu. Ya, Sam. Nanya aku kan dicek dulu aturannya. Kan kamu juga harus lokasi, Mbak. Kan suruh masuk. Masa aku sembunyi? Ya udah, libur lah. HP-nya sih, Kak. HP. Handphone-nya diambil pula. Iya. Handphone dulu. Saya sudah ya? Udah? Udah. Jangan dulu, masih panas. Mau pulang ini kan? Tuh dia mah anak muda tuh, jadi saatnya dibawa kan. Yang Umbri. Umbri namanya. Modelnya itu mau diapain tuh imbat ya? Jatuh dikit juga? Oh gitu. Apa kecil kok? Tidak dibuka? Anak-anak muda yang jamnya kan ada kecil. Oh jamnya kalau ke sekolah doang gitu. Jadi, kalau di sana,
kalau nggak diramas 3 hari jadi 3 hari kuat. Seminggu juga kalau makan air kuat. Seminggu langsung balik lagi kayak tadi. Ini kan baru keramas paling hari apa? Iya, jangan sering kering. Cuman enggak hari. Ini kayak pakai jilbab kan dibuka keringetan, jadi kan dilihat ya ini. Kalau dulu enggak boleh pakai jilbab kerja di Honda. Iya. Kalau orang bosnya udah meninggal, kalau bosnya masih hidup nggak boleh. Nggak boleh. Ini kan bukan anak yang megang. Kalau saya dulu pas mau pergi siang-siang pakai jilbab tubuh diteriaki, hei, jilbab ini kerubuk. Udah, Kemarin lo kayak apa gitu.
nggak dilepas-lepas kita bagus mengungkap. Balik lagi ya.